Nah, panjangnya berapa meter kurang tahu ya. Coba dikira-kira, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter kurang lebih. Nah, ini mereknya dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haji Mario. Senang sekali rasanya masih bisa menjumpai para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat, melimpah dan murah rizkinya. Amin Allahumma amin. Saat ini saya berada di sebuah sudut kota Mekah dan saya ingin nunjukin buat pemirsa semuanya mobil limosin panjang banget ya. Sebenarnya kemarin saya mau review Hummer yang dibikin kayak gitu, tapi sekarang nggak tahu kemana dan saya cuman ngelihat posisi mobil itu sekarang jadi mobil ini ya. Tapi mobil ini memang sering sekali parkir di tempat ini. Kadang mobil Hummer berwarna hitam yang dibikin seperti ini. Kemungkinan ini adalah mobil punya Bridle ya. Jadi langsung saja coba kita review seperti apa. Jangan lupa ya, like, subscribe, pencet belnya, komen dan share agar saya semakin semangat berkarya tanpa batas. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, mobil ini unik. Jadi khusus dibuat sepertinya untuk rombongan pengantin. Ini masya Allah. Saya juga agak was-was juga kalau lihat yang punya ini, mau ngapain lo mungkin gitu ya, ibarat. Ini masya Allah, panjang sekali. Nah, panjangnya berapa meter kurang tahu ya. Coba dikira-kira, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter kurang lebih. Nah, ini mereknya dari ini. Bisa saya shoot lagi. Keren. Dan platnya adalah plat Arab Saudi. Nah, kalau dalamnya nggak berani deket. Ntar kalau Hummernya datang, saya mau review lagi. Ini udah divariasi semua kayaknya. Entah variasi ini pabrikan atau pesen dari wilayah sekitar Mekah. Dan roda yang dipakai oleh mobil ini adalah roda standar sepertinya. Mereknya Roadstone. Rodanya roda standar dan keren banget nih. Warna khas pink banget, khas pengantin baru. Mungkin bagi kalian yang berada di wilayah kota-kota besar tidak asing lagi. Cuman bagi kawan-kawan yang berada di pedalaman mungkin agak merasa aneh melihat mobil ini. Gak tahu sasisnya ngebangunnya itu seperti apa. Ini masya Allah. Dan gak bisa berlama-lama karena saya belum konfirmasi sama yang punya, ntar dikira mau berbuat tidak baik. Oke, saya rasa cukup segini, mudah-mudahan menambah informasi dan cukup menghibur. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.